mau ke kebun, mau panen tomat. Di pasar ini 8.000 ya satunya ini. Kalau di sini kita tinggal metik aja langsung ke kebun dapat deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Indah Amar. Untuk video kali ini aku mau panen sayuran ya. Simak terus videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh, tomatnya udah pada mateng-mateng. Ini teman-teman cabai hijau. Wow, sangat lebat banget ya. Nah, sekarang aku mau ke saung dulu ya. Yuk kita lihat ke saung. Buat sambal ya pak, sambal yang mantap. Ini enak deh. Mantap, menjus juga enak kan? Menjus. Nah, di sini pun pemandangannya tuh enak banget ya. Ini bagus nih. Oh iya bagus, ini tomat apa pak? Pista. Pista, tomat pista teman-teman. Kalau dipakai mulu dan betul. Dan nolakkan ada di Cipayung. Mantap banget teman-teman. Apa ada di Cipayung gitu. Ini tahu jadi kira-kira yang dicari. Kapan itu dicari? Oke. Rongo baru itu. Jadi ini tuh ada tiga macam tanaman. Ada tomat, ada sayur brokoli juga, dan cabai. Cabainya yang di atas banyak. Mau ngambil bawang daun. Nah ini teman-teman bawang daunnya sangat bagus banget ya, gemuk-gemuk. Kayak aku gemuk. Pokoknya bagus deh. Subur-subur bawang daunnya. Dan ini cabenya ya Allah. Lebet banget. Bagus pak pupuknya ini. Sedap, mantap. Ditumis enak ongnya. Tapi enak metik mau bisa ya. Mau pas panen mah. Mau dipanen nggak bisa karena ini dilarang ya paknya, masih muda katanya. Muda. Nah hasil panen. Sekarang udah dapat semuanya, tinggal kita pulang. Terima kasih sudah menonton, dukung terus channel aku.
dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Bye bye. Terima kasih. Hasil. Ya.